mana hasil pemeriksaan kami, senjata ini baru sehari sebelumnya diambil oleh yang bersangkutan secara diam-diam. Yang ternyata ini adalah milik pamannya. Nah, kemudian dibawa saat akan menerobos istana, dan dari sinilah kita sita. Dan kemudian kita konstruksikan juga dengan pasal 335 KUHP, karena adanya paksaan baik fisik maupun psikis sehingga orang bisa berbuat atau tidak berbuat, sehingga pada saat itu petugas harus melakukan tindakan tegas, terukur, namun tetap humanis. Oleh karenanya sebagaimana